Teman-teman ya, jadi video kita kali ini kita akan coba bermain satu game yang gue dari dulu pengen main, cuman nggak ada niat untuk main ya. Ya jadi ini game sebenarnya udah agak lama, cuman gue belum ada niatan untuk main pak waktu itu ya. Cuman sekarang gue lihat dan udah lumayan rame ya, dan titannya udah lengkap pak kalau gue lihatnya ya tuh. Titannya udah lengkap nih. Ini salah satu game Attack on Titan di mana kalian bisa berubah jadi Titan ya teman-teman ya. Kalian bisa jadi kolosal, bisa jadi female, beast, armored, warhammer ya. Aduh, gue pengen berubah jadi kayak armor tapi gak bisa kayaknya. Ini mesti level 25 nih. Tapi gue bisa berubah jadi kolosal. Apa gue jadi kolosal aja guys ya? Gue jadi kolosal. Lalu kita coba ya jadi kolosal kayak gimana, oke? Penasaran juga gue. Tapi harganya 600 robux anjir. Mahal juga coy. Mungkin nanti di next episode ya. Kalian tulis di komen aja coy, apakah kalian pengen gua untuk coba si Colossal Titan ini apa enggak teman-teman ya. Kalau misalkan banyak yang pengen coba, ya ntar akan gua beli deh. Tapi sekarang kita pakai si Eren dulu, Attack Titan dulu teman-teman ya. Tapi yang lebih mantap lagi sebenarnya gua pengen coba ini ya sih. Pengen coba jadi manusia biasanya ya. Pengen coba jadi Eldian biasa yang kayak begini teman-teman, karena lumayan juga nih gue dapat si Tybur ya. Tybur ini sebenarnya Warhammer Titan sih, cuman kan gue nggak punya Warhammer Titan ya, jadi yang kita kepake cuma 1,3 healthnya sama damage nya 2 kali lipat. Sama gue dapat tadi perk ini nih, gue beli nih ya si apa sih namanya nih, talented ya. Skillnya pun gue kayaknya bisa, ini bisa buka nih, bisa beli nih skillnya, bisa beli. Gue sekarang level 4 ya kita, nggak bisa deng, ini level 5 anjir. Lihat gak, gue beli skillnya aja nggak bisa guys. Ini game lumayan bagus sih. Ada super slash, tuh ada spin, auto nap cut anjir. Jadi ini auto aim nih ya, ini bagus juga nih. Auto blind, auto tendon cut, damn ya. By the way ada kodenya akan gua taruh di deskripsi aja, kalian bisa langsung cek teman-teman ya. So, ya, kita langsung aja coba kali ya. Gua gak tau cara main sih, jadi kita coba aja nih. Ini gua masih yang misi teman-teman ya. Belum yang PVP. Jadi kayaknya belum ada Titan Shifter sih. Kayaknya belum ada. Ntar abis ini gue pengen coba dulu kayak gimana combatnya kalau misalkan jadi yang Eldian biasa kayak begini. Sama nanti baru abis itu kita coba yang Titan shifting ya teman-teman ya. Oke, ini dia terbangnya pencet apa? Q sih harusnya ya. Anjir, bisa ngedash loh 2 kali Q. Oh my god, Titan ini gede-gede banget. Wih, takut ibu. Oke, oh gitu cuy. Ngedashnya pencet apa dah? Gak bisa ngedes anjir. Wait. Oke kita. Oh spasi. Mampus lu jatuh cok. Wah dia jago banget anjir. Sumpah gue gak kebiasa pak. Gue gak kebiasa ini. Ya ampun. Mana ini udah pasti. Oh enggak. Oh bisa. Bisa kayak gini. Bisa lepas. Wah Titan. Gue dikasih. Ini Fanny darat anjir. Udah fix ya. Ya gua gak bisa main Fanny guys. Ini kayak gini nih. Gua main Fanny kayak gini pak. Fanny darat anjir. Tapi oke sih, game-gamenya asik sih teman-teman ya. Lumayan tuh, lumayan bagus kontrolnya sih. Gila, keren banget cu. Oke, nah itu gue liat satu. Ya gua nge-lag kah. Ya gua DC kah. Buset. Oke. Naik atas itu sini cuy. Jadi cuy naik cuy. Oke. Naik situ. Wah, naik. Aduh anjir susah banget, cok. Sumpah, susah banget gabung gua. Anjir. Wuh, kaki ini bro. Mampus lu. Putus lu, cok. Kadang nep lu. Gila. Gila, pro juga gue. Oh, jadi tekniknya tuh nyerang kakinya dulu, guys. Anjir, susah banget, Pak. Ini sumpah, gue gak kebiasa kontrolnya, anjir. Sumpah, gak bisa pakai ini sih. Gak bisa pakai apa namanya. Nih, kita coba lagi. Kakinya ya. Buat. Gila, lihat tuh. Langsung putus, cuy. Langsung, kalau udah gini. Pedang gue rusak. Pencet apa pedang gue rusak, cok? Nani. Pedang gue apa? Pencet apa? F, G.
OOF buat buat tahu ini ya, buat tahu lokasi party. Oh my god. Gue dikejar Titan. No! Oke, gue coba kesini dulu. Ini gas kan? Apa emang harus ini ya? Oh iya benar. Emang pedangnya kalau udah habis ya kita mesti balik ke sini anjir. Alright, alright. Oke, kita lihat Titan di situ. Cepet aja, cepet. Sus. Kaki, kaki, kaki. Oh, gila jadi kayak Levi gue, coy. Terbang ke atas. Boh, gila. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Zut, zut, zut. Oh shit, shit. Terbang. Oke, okay, 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 oke, okay. Oke. Anjir. Kakinya udah hilang. Kakinya udah hilang. Kepala sekarang meninggal. Gila. Bener pak, fix. Ini kakinya dulu sih, ini tendonnya dulu nih. Jadi kalian kayak gitu ya. Dan kalian hancurnya kakinya langsung. Nah, udah hancur, kalian bisa langsung. Weh, mau di kill, mau di kill steal gua. Weh, enak aja lu bro. Gila. Oke, okay. Lumayan asik sih. Ya, sekarang kita coba main yang Titannya kali ya. Gua penasaran kalau jadi Titan kayak gimana ya. Ini kalau kalian jadi manusia ya, kombatnya asik sih sebenarnya sih. Kombatnya asik gitu, gua enggak ngerti cara terbangin ke atasnya anjir. Harusnya bisa terbang naik ke atas gitu kan. Emang enggak bisa gua anjir. Ya udahlah ya, gua cupu banget anjir, ketahuan lah ya. Main funny. Oh, spasi dua kali tuh. Jadi kalian spasi dua kali, kalian gini aja terus kalian spasi dua kali. Nah, naik gitu cuy. Baru kalian bisa belok-belok gini cuy. Gitu, gitu. Oh, alright, alright. Ya udah, sekarang kita akan coba untuk main yang Titan, oke? Okay? Wow, Titan Shifter. Rabbit, let's go. Anjir. Gila itu Beast Titan, cuk. Gila Beast Titan, gue langsung dilempar batu meninggal anjir. Wih, gue bisa jadi armor Titan tapi bentar lagi gue bisa jadi ini ya. Bentar lagi gue bisa jadi Titan Shifter. Gue suka pakai Thunder Spear nih, enak banget. Thunder Spear enak guys ya karena dia AoE gitu, cuy. Jadi gue suka banget anjir. Gue udah mulai ngerti lah cara terbangnya gimana. Walaupun yang masih kayak gitu ya, buset Titan Shifter gue pengen lawan anjir. Sumpah, gue pengen lawan. Terbang situ, ini Beast Titan tadi nih anjir. Beast Titan. Terbang coy. Buset, gue gak bisa ngedeketin dia anjir. Anjir, gue langsung di apaan ini cok, dia pakai tank anjir. Ya gue gak bisa jadi Titan Shifter sekarang. Ya elah, ada maksimalnya guys. Jadi kayak cuman dua orang gitu. Susah banget loh. Susah banget mau jadi Titan Shifter sumpah. Tapi kayak begini juga seru sih. Kalian gak jadi Titan pun seru ternyata ya anjir. Pantesan aja gitu gak ada yang komplain kalau cuman bisa dua orang doang yang bisa Titan. Padahal tetap enak-enak aja gitu gak pakai Titan. Sumpah itu tadi Beast Titan gak mati-mati anjir. Oke, okay, gue pengen coba yang anti personal, cuy. Gila, asik juga anti personal, cuy. Kayak pakai pistol gitu, anjir. Oke, okay. Sumpah terbangnya gue bingung banget, anjing. Terbangnya gue bingung banget dah. Gila, gue ngebunuh barusan, gila, OP banget gue ya. Tapi gue ngebunuh gini masih belum bisa anjir. Ngebunuh tank pakai apaan sih? Gue heran anjir. Ini bener-bener anti personal sih, nggak bisa dipakai buat lawan Titan sama sekali anjir. Nggak enak cok. Gila, asik banget pak. Asik banget jadi anti personal guys. Anjing OP banget cok. Double kill. Anjir lah. Artitan berubah gue mental lagi cok. Anjir, triple kill cok. GG juga gue ya. Oh, let's go, kita coba. Kita pakai Thunder Spear cuy ya. Ini Thunder Spear GG banget nih. Tadi gue suka banget dipakai ini ya. Kita jadi ini aja gak apa ya. Kita jadi apa namanya, jadi Eldian aja gak apa-apa. Ini mampus double kill, gila, lihat gak? Walaupun gue mati juga sih, tapi gak apa-apa, gue dapet double kill sih paling gak cuy ya. Ini gue kalau bisa sampai 750 gue pengen jadi abnormal Titan aja lah anjing.
kayaknya asik jadi abnormal Titan anjir. Kena gak tuh? Wajir, langsung dibom gue, gila ini yang jadi soldier cok. Susah sih. Kalau mau lawan soldier gitu, mendingan pakai anti personel sumpah. Tapi ntar aja gue pengen jadi abnormal Titan dulu cuy. Karena gue pengen jadi abnormal Titan, kita kumpulin dulu ya, kumpulin koin supaya bisa jadi abnormal Titan gitu kan. Woohoo, let's go. Ini kita mesti lawan Titan juga nih cuy. Lawan Titan gini. Kena tuh. Bam, meninggal. Ini ada abnormal Titan juga. Pakai Thunder Spear gua kuat kah? Omae wa mou shindeiru. Gila, ditepok gua anjing. Ditepok sama Beast Titan. Anjir. Oke, okay. gua bisa jadi Titan Shifter cuy. Tabung dulu kali ya. Tabung dulu. Tabung aja kali ya. Iya, gua tabung. Gua setuju sih, tabung aja cuy. 150 siapa tahu gua bisa jadi Titan Shifter gitu kan. Double kill, gila. Pro banget cuy, double kill cuy. Ih, gila, tank tuh tebel banget loh. Tank tebel banget guys, gak bohong gua. Gak apa-apa, kita masih ya. Katanya kita masih bisa, ini nih tank nih. Tank dah aja nih cuy. Anjir, gua langsung mati dong cuy, imagine. Ya ampun. Dapat gak ya si 500? Aduh, gak dapat cuy, belum. Dikit lagi, ayo dong si 500 dong. Ini attack Titan bukan sini. Di tangan. Oh, anjing gua mati juga cowok imagine. Sumpah seru banget. Seru guys. Ih, gua 1000. Ya udah penuh anjir. Udah penuh, gas lah gua jadi abnormal Titan bodo amat. Let's go! Jadi Titan. Gemuk cuy. Serius cuy, gua jadi Titan nih, bro. Gua enggak takut sama Titan Shifter, bro. Gebukin Titan Shifter anjir. Bobat darah dia cok. Darah dia berapa sih? Pukulin. Imagine. Oh bisa gitu, bisa lompat dua kali cuy. Bisa Q juga anjir. Belly flop. Tuh, itu harusnya gue yang bunuh barusan anjir. Gue ngebantuin lo. Female Titan dapat kah? Wah, tapi gue gak bisa jadi Titan Shifter guys. Ya ampun, sedih banget sih ini game. Tapi asik sih. Titan Shifternya penuh mulu masalahnya, itu doang sumpah. Pengen jadi Titan Shifter sebenarnya, tapi gak bisa. Ya udah kita jadi Titan biasa cuy ya. Ini kayak ginian bisa kita bunuh dengan easy itu mah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Ditangkap gua. No. Ben. Bangsat, gua mati sama Titan biasa anjing dimakan cok. Ini. Lu Titan tadi kan lu anjing. Mampus lu anjing. Mati sana cok. Kita terbang tinggi dulu cuy. Mati enggak tuh? Yo ampun, malah gua yang mati anjir digebuk cuk. Sumpah Beast Titannya OP banget. Kalau kalian bisa beli Titan. Mampus, gua jadi Titan lagi nih. Let's go. Woohoo! Aku jadi Titan lagi, Ibu. Titan botak gak tuh anjir. Itu tuh. Ada Beast Titan di mana tuh, cok? Ini armor Titan, cok. Armor Titan OP banget. Gila, armor Titan OP banget. Please dong, bisa dong. Wah, gak bisa berubah lagi. Gue penuh lagi, anjir. Yowes lah guys ya, penuh mulu guys. Mau gak mau kita jadi Titan, jadi Eldian aja cuy. Meledak, gue kena langsung. Ih, gak kena dong ini. Oke. Gue salah tembak lagi, anjir. Oke, itu musuh bukan sih? Enggak, itu bukan musuh. Ini. Ya ampun, gue tembakin dari atas anjing. Keselin banget ini cok, Yamato ini cok. Ya ampun. Dapat Pyro Technician, itu apaan lagi anjir? Gue gak unlock banyak banget dari tadi dah. Sumpah. Oke. Kita pakai ini cuy. Ini orang nih. Eldian win, gila bro. Emang pro banget cuy Eldiannya gue cok.
pro, tapi gua enggak masuk ke dalam sini sih. Pasti yang Venom itulah anjir, lihat nih. Ini yang jadi Beast Titan enak banget sumpah, guys. Jadi Beast Titan enak banget. So ya teman-teman, itu dia kayaknya untuk video kita kali ini, Titan Warfare, gila seru banget sih. Seru-seru. Tapi susah kalau kalian mau jadi Titan Shifter ya, soalnya cuma 2 orang doang dalam satu match, itu yang bikin susah sih. Sisanya sih enak sih, kalian pakai Thunder Spear-nya enak banget sumpah, gue suka banget. Kalau kalian sukanya yang lawannya orang ya, pakainya yang anti personal sumpah. Sumpah kayak gue tadi ngebunuh orang pakai anti personal, enak banget anjir. So ya, itu dia teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dalam semakin. Lagi yang suka dislike kalau kalian suka. Subscribe mau, gak usah coba. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Kontol, ciao.